Bising kali kok kayak gibot. Tamparin nanti muncung kau itu ya. Anak serege. Saya sakit kau. Udah gila kau ya. Diam kau. Wah, nampak surganya. Santing, Wak. Coba bapakmu ngerokok dimintai santing, marah enggak? Enggak. Udah loh, kau tuh masih kecil. Oke. Woi, kau mau kemana? Wah, syuting lagi, skater. Waduh, lapar naran aku tadi dipiapin terus. Hai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sedekahnya, Pak. Malihai, datang meminta sedekah. Tinggal sebelah gicip kunek. Aman akun 100M naikam. Kirim ID kam sini. Astagfirullahaladzim. Kadang syukur. Kadang banyak menukar sana ikam. Balik. Lihat nih sayang. Wah, bagus naran menikam memakai nih. Pilih aja hendak orangnya bang. Dari tadi aku memilih yang pengen ngaluk kepala aku kagak tahu. Pas pulang ada ikam nih. Balik. Selamat anda kedapet. Udah aja kayak nak batang leher ikam tuh. Udah hendak lapas lagi jantung kuda nih. Walat ikam ngerjai orang tua. Apa mirip aku sama mama? Bungul, aku ikam adinya tuh satu darah, satu cinta, satu pabrikan. Ini wajar mah kita bertiga tuh mirip sekeluarga. Bapak dulu sama mama jumpai di mana, Pak? Di Mice. Berarti mama pemain, Pak? Iya, ikam tuh kan anaknya Bram. Bram maksudnya? Bramnya ramai. Dia juga bisa berdebut takut ikam tulang ke sana, ngaluk kepala ku nih dia. Jangkrik, bos. Wuhaaay. Tuh, kakak ikam tuh. Bal, itu bapak kau? Astagfirullah. Dulu lambatnya kayak stabal, keriting semak-semak gatal. Sekarang kok udah lulus? Hah? Bonding mungkin? Suruh pangkas aja kenapa, Bal? Jelek kali mukanya dia. Mending gak aja yang gue pangkas. Boleh. Berangkat. Bal, kita cari peralatan pangkas dulu ya. Bel ganteng, macam ST12. Kepala kau botak macam ST12. Udah kau gak usah bisingal kayak keyboard kalau dibonceng. Lu kepala kau ini. Kau semalam gagal kau jadi tukang pukul kan. Udah, yang kau. Kita mutut dulu sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Istanbul? Heboh kali kau kutengok. Sabar dulu, ini ada yang masang 4 angka. 500.000 dia masang ini. Apa sih, Bul? Sibuk kali kau dari tadi kutengok. Nanti kerjaan ku tak siap, merepet kau. Bagudung. Seluanya kau. Yang punya togelnya pun aku. Ngapain kau sibuk-sibuk kali? Elai,
aku mau potong rambut ini. Udah gatal kali rambutku ini, udah besemak kali, banyak kali kutu. Kok cari kutu nih? Cari! Mana tak ada ini? Elai, kira-kira cocok gak nih tulang tumpul pangkas gini, Lai? Alamak, mana masuk di kepala kau itu, bodoh? Ini biar ku carikan untuk kau ini, ya? Eta, Lai. Wah, ini baru dia mantap. Pangkas merek apanya itu, Lai? Ah, yang betul-betul aja nya kok. Ini nama pangkasnya Cepek, Cepak Pinggir. Atasnya ada sarang burung walet. Ah, coba kau cari yang lain lu, yang bagus untuk tulang, yang bagus. Ah, cuman aja kau. Yang bagus ya. Wow. Ah, inilah dianya. Iyalah, janganlah kayak gitu, Lai. Kepala tulang agak baling sikit, Lai. Jadi kalau pangkas kayak gini, jelek kali nanti. Janda aku mana mau aku kayak gini. Ah, cemana? Kau cari lagi. Ah, yang bagus, yang bagus. Ngerti bagus gak kau? Sabarlah dulu. Padahal dia mantep ini, bilanya ini. Bila duken, pangkas bila duken pun tak mau dianya. Kau cari lagi, kau cari yang bagus. Cepat. Aduh, udah gatal kali rambut nih. Wah, inilah baru dia. Yang babinya kau. Pangkas apanya itu? Ini namanya pangkasnya tusuk dalam, tusuk dalam. Kalau udah ketemu janda, udahlah ya. Itu udah kentang-kentangnya aja itu udah enak kali, itu udah enjoy. Betulnya itu, Lai? Betul kali lah, kau tengok ini udah mantap kali nih. Aduh. Bagus juga ini, Lai, bagus. Bagus, Lai. Udahlah, kau tulis dulu nih. Kau tulis. Aku mau nelpon janda aku dulu nih. Kau tulis dulu ya. Pangkas apa kayak gitu, macam Subaca, kayak film-film di Subaca itu ku tengok. Diam kau. Halo. Iya, dekku. Abang lagi pangkas ini, dek. Pokoknya nanti malam Kamis setel abis abang sana. Slow aja kau. Ku bawakan ya kau martabak guling nanti. Nyantai nih daun ubi aku nantilah, enak pasti nih. Tapi kayaknya cabai udah turun ini. Dua bungkus cepet goceng, awak. Ah, lumayan. Ngurang-ngurangin uang belanja. Hemat. Tante, ada merokok. Nggak dikasih santing, saya. Udah mulai kok, ya. Enggak, lu, Mak. Dia no koin. Buka mulutnya yang lebar. Udah mulai mau ngerokok lagi kok, ya. Jangan, buka mulutmu. Mencret lah kok situ, ya. Kau telan itu kokunya, buka lagi mencungmu. Kau makan gitu ya. Macam-macam kau sama mama ya. Mama minta dirukiah nih anak, pulang kau abis kau di rumah. Abis lah ban kereta aku budak, beli lagi. Kalau ngomong ceplak aja duit dari mana? Langit. Udah, kau nggak usah bising kali kayak keyboard. Kau duduk tenang aja di situ. Biar aku cari alat-alat untuk pangkas buat kita, oke? Ayo lah, suka hati bante situ. Makanya dul, kau banyak makan ikan. Biar nggak gagap. Sanggak kalonku udah aku pecatan lo. Udah lah, aku tak sini aja keretanya. 1, 2, 3, 5 sempurna. Ayo kita hidup sehat. Ayo kita hidup sehat. Ada apa enggak ya Pak Kumis ya? Pak Kumis jangan mati. Pak Kumis jangan mati. Maksudnya apa ini? Kok di jalan-jalan? Dia mau mati! Anak serai, gey. Ngegas pula, gey. Kenapa mesti kau di sini? Kenapa nggak kau bawa ke rumah sakit? Kan masih ada tuh rumah sakit umum. 34 jam bukanya. Mutiara, 61 jam. Ada Malik paling lama, 81 jam. Dan satu lagi, klinik Kongtong Pangcincang. Oh, baik. Itu ada 100 jam. Itu dan situ lagi, bet. Kuesta kok. Ceweknya cantik-cantik, like, bet. Melebihi ayam jago, ayam jantan, ayam kukuriu. Dan satu lagi, kau kalau masuk ke rumah sakit tuh, kau kena sambutan dengan bak tembak. Piu, piu, piu. Trot, yeah, trot.
kenapa mesti harus di jalan? Biar mati di jalan yang benar. Oke lah, ku percepat ya kan kematiannya. Jangan. Waktu masih mati. Macam-macam lah kau sama mama ya. Aduh. Kayak gini baru mak mek kau kan. Kau buat lagi cepat. Biar ku ledakan muncung kau itu. Enggak lo, maafkan. Udah ngerasa paten kali kau rupanya, hah? Udah bisa kau nyari duit. Duit masih nanduk orang tua aja bertingkah kali. Asal kau tahu ya Risma, mama marah merepet kayak gini bukan berarti mama tuh benci sama kau, tapi mama peduli sama kau. Iya lo, Ma. Iya, jamuncung kau itu. Kau punya otak enggak sih Risma? Punya, Ma. Kalau punya itu dipakai. Kau kalau enggak bisa bahagiakan orang tua, setidaknya jangan nyusahin. Jangan jadi kayak binatang yang punya otak tapi enggak punya pikiran. Kau dengar enggak itu Risma? Dengar enggak kau? Sampai nembak-nembak lu udah mama ngomongin kau, tapi enggak pernah kau dengar. Kalau kau enggak bisa diatur, bagus kau bungkusin aja bajumu. Cabut kau dari sini. Udah muak aku. Iya lo, Ma. Paham aku. Masih bisa diatur aku lo. Mungkin tunggu mama kau ini mati baru kau ngerti ya, Risma. Menyesal nanti kau. Mama ini enggak pernah inginkan kau menjadi apa yang mama mau. Tapi mama cuma ingin kau jadi lebih baik dari mama. Paham kau, Risma? Ya Allah ya Rob. Iya lo, Ma, ngerti. Aku minta maaf, Ma. Enggak ulangi lagi lah. Udah, jangan nangis. Selagi mama masih ada, selagi mama masih hidup, jangan kau sia-siakan. Surga kau ada di mama. Kau sebetulnya udah besar, udah gak pantas lagi mama repetin sebetulnya. Kau udah bisa bedakan mana yang baik, mana yang enggak. Jangan merasa punya dunia sendiri. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Janji lo, Ma, gak aku buat lagi. Gak usah kau janji-janji sama aku, perbaiki diri kau. Katanya punya otak, pikirlah, jangan kayak binatang. Kalau mau rusak tuh gak usah nanggung-nanggung. Ikuti duniawimu, bersenang-senang. Gak usah kau peni omongan mamamu ini. Omongan mama cuma lecehan buat kau. Yang selalu kau bilang mama ini mak lampir. Sayang gak tau, disayang kau itu. Ganti bajumu itu. Masuk anjay nanti kau. Iya, Ma. Tuh CS, dengerin. Kalau orang tua marah sama kita, itu tandanya masih peduli, masih sayang sama kita. Jangan dimasukkan hati, jadikan pembelajaran diri. Jangan dicontoh perilaku ECS. Nggak boleh ngerokok, nggak baik. Udah siap, Bal? Belum lagi, guyang kali kau. Slow aja napa, belum lagi dikolok-kolok. Oh ya udah cepet lah, selesaikan. Dingin kan, Dul? Dingin, Bal. Iya, orang kepala kau botak. Makin-makin kulkas, Bal. Enak kan, Dul?
Ini namanya terapi, Dul. Pedih. Naik muka kamu. Finishing, Dul. Biar cepat kering rambut kau. Kalau enggak pakai ini, enggak pangkas barber mainmu ya. Sakap kau bang, udah lakukan aja yang terbaik. Oke, siap, Dul. Kau udah pangkas gini ganteng lah, Dul. Ganteng dari mana? Ya iya. Ayu senang lah. Ayolah hidup lah. Oke. Kau ngomel aja kau kayak cewek kau lama-lama. Enggak lah, Dul. Siap-siap kau. Iya, ini udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan lagi enggak? Lakukan. Oke, siap. Kepala kau jangan goyang-goyang. Enggak goyang kok. Goyang kayak mana? Coba. Wow. Panas. Kita spill dulu botaknya. Bang Adol. Woi. Woi, berdarah aku pengen Adol. Enggak, matang. Bang Adol pangkas, enggak bisa pantun-pantun dia. Udah, ini pantun nih. Ini, Dek. Bang. Gantengan Adol dia pangkas, Adol. Nanti kita ke Binjai Bang Buslo aja, mau balap kita di Binjai Buslo. Alis codet, Pak, katanya. Ini mau pangkas. Now. Kita spill rambutnya Bang Adol tadi nih, Bang Hendra. Kepalanya habis dibacok-bacokin. Banyak kali cerita kali. Keluarkan dulu pausnya.